rizki tertinggi dalam hati kita adalah iman. Ya, adalah iman. Iman yang bagaimana? Iman yang membuatmu tahu bahwasanya yang paling pas, yang paling pantas untuk bertahta dalam hatimu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuatmu faham la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada yang pantas untuk dijadikan tujuan selain Allah. La ilaha illallah, la masyhuda illallah. Tidak ada yang pantas untuk disaksikan, tidak ada yang disaksikan selain Allah. Jadi dilihat apapun ingat Allah, lihat suaminya ingat Allah. Ini adalah seseorang yang telah Allah takdirkan menjadi jalan surgaku. Aku kalau ngeselin dia, bikin marah dia, artinya membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan menjadi istri yang solehah baginya. Sebab itu adalah apa yang diperintahkan Allah kepada saya. Ngelihat anak-anaknya ingat Allah. Enggak cuma ingat dia adalah bin saya, dia adalah binti saya. Enggak hanya ingat itu. Akan tetapi dia ingat bahwa anak-anak saya adalah hambanya Allah. Saya bukanlah seseorang yang diberi anak saya. Akan tetapi saya adalah seorang yang diamanati anak saya. Ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Saya jaga, saya rawat, saya sayangi, saya cintai sehingga mereka semua dapat menjadi hamba-hamba Allah yang saleh-salehah. Balasannya, semua yang mereka lakukan dari kebaikan, saya akan ikut serta mendapatkan pahalanya sebab mereka lahir dari rahim saya.